engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Ingin lihat Biu senyum, walaupun itu berarti Farah harus kehilangan Biu buat selamanya. Jadi semuanya aman, Pak? Saya sudah membereskan semuanya, rekening juga semua properti dan investasi Nona, semuanya aman. Bagus, karena saya nggak mau ada satupun petunjuk yang menghubungkan kekayaan saya dengan harta perusahaan Galang. Riana dan mamanya tiba-tiba berubah menjadi kaya. Banyak yang curiga tentang hal itu. Tapi sama sekali gak ada bukti keterkaitan kekayaannya Riana dan keuangan perusahaan keluarga kamu yang hilang. Aku harus selesaiin masalah ini. Maksud kamu? Aku bakal nemuin Riana dan aku bakal ngedeketin dia lagi. Maaf, Nek. Saya gak akan ngerubah keputusan saya. Masih ada cara lain untuk mengembalikan ingatan kamu. Dokter di sini juga bisa membantu. Jadi kamu gak perlu senekat ini. Saya ngelakuin ini semua karena saya ingin mimpi-mimpi buruk itu pergi dari kepala saya. Saya cuma ingin hidup tenang. Saya gak peduli kalau misalnya saya gak ingat siapa diri saya sebenarnya. Jadi kamu hanya berniat untuk menghilangkan mimpi-mimpi buruk kamu. Kamu gak mau tahu siapa Nenek. Nek, maafin saya, Nek. Saya ngomong kayak gitu bukan karena saya gak ingin mengingat siapa Nenek. Saya cuma tersiksa sama mimpi-mimpi saya itu, Nek. Perempuan itu membuat saya gila, Nek. Maafin saya, Nek. Selama ini saya merasa kalau saya ini sebatang kara. Tapi semenjak saya ketemu dengan Nenek, saya merasa saya sayang sama Nenek. Saya bersyukur, Nek. Walaupun saya gak ingat siapa diri saya bisa menyayangi dan mencintai Nenek. Galang bisa mencintai Nenek Aida walaupun ingatannya gak kembali. Tapi kenapa dia belum bisa mencintai aku? Dia gak bisa mencintai aku, Nek. Cinta Galang buat Nenek Aida itu beda dengan cinta kalian, Nak. Nenek Aida sudah seperti ibu buat Galang. Karena itu dia mudah mencintai Nenek Aida. Kamu harus kuat, Yana. Nenek tahu kamu membantu Galang karena kamu sangat mencintai Galang. Tapi Galang yang sekarang bukan Galang yang dulu lagi, Nak. Kalau kamu nggak kuat, kamu harus berhenti sebelum kamu terluka lagi, Nak. Nenek benar. Yang aku mau, Galang bahagia.
Dan Galang bahagia nggak harus sama aku kan, Nek? Apa benar kata-kata kamu yang tadi? Sampai kapanpun dan siapapun saya akan tetap cinta dan menyayangi Nenek. Sekarang Nenek pulang aja ya. Besok saya sudah boleh pulang. Lebih baik sekarang Nenek istirahat aja. Antar Nenek ya. Iya. Nah, Nenek yakin apa yang kamu lakukan buat Galang pasti ada balasannya. Kita pulang sekarang, Dak? Malam ini biar Farah yang nemenin Galang. Besok kita tinggal jemput aja, ya. Ya udah, yuk, Nek. Kita pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek, Nenek kenapa? Nenek masih mikirin soal Riana. Nenek khawatir kalau Riana itu akan membuat Galang menderita. Apalagi Galang mendekati Riana dengan alasan dia mencintai Riana. Dak, Galang tahu risiko dari tindakannya. Jadi kamu nggak usah terlalu mikirin, ya? Ini jalan yang terbaik, Nek. Dan kali ini Riana nggak akan nyakitin Galang lagi. Mungkin ini adalah balasan buat Riana. Dulu Riana pura-pura mencintai Galang, padahal dia cuma mau manfaatin Galang. Dan sekarang semuanya kebalikannya. Galang yang memanfaatin Riana. Farah, kamu kenapa? Farah cuma lagi mikirin rencana kamu aja, yuk. Farah takut kamu kenapa-napa kalau ngedeketin cewek jahat yang namanya Riana itu. Dia pernah nyakitin aku, Farah. Aku gak akan ngizinin dia nyakitin aku lagi. Kamu tenang aja ya. Aku gak akan kenapa-napa kok. Ri, kayaknya aktor kacangan itu tahu deh. Dia gak dipakai lagi di produksi ini. Sian. Biar dia tahu, Mam. Lagian masih banyak kok aktor yang lebih bagus daripada dia. Ri, kenapa karakter gue diangkat dari film ini? Kenapa ya? Lo mau tahu? Sebenarnya alasannya cuma satu. Uang. Gue kan punya uang. Jadi gue bisa dong ngelakuin apa aja yang gue mau. Itu kan kata lo. Lo bakal nyesel dengan semua apa yang telah lo lakuin sama gue. Gue bakal nuntut lo ke pengadilan. Terserah ya. Kamu mau ngapain aja itu terserah kamu. Tapi asal kamu tahu, anak saya gak punya banyak waktu untuk mendengerin omong kosong kamu. Jadi kamu lebih baik hubungin aja pengacara kamu. Buat kamu, aku mungkin bukan apa-apa, Lang. Tapi buat aku, kamu itu selalu penting. Dia untuk aku.
Mau kemana kamu? Sarapan dulu deh. Makasih, Pak. Tapi sekarang saya mau ke rumah Kirana. Soalnya kemarin dia nggak ngasih kabar apa-apa ke saya, Pak. Ya udah. Saya pergi dulu, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Im, Mbak Im. Malang benar nasib kamu, Im. Mudah-mudahan cinta kamu sesukses cintanya Papa Tejo sama Mama Surti. Lu kenapa? Mama air. Buruan, Mbak. Ntar gua ambil air. Rawitnya gede-gede amat, Mama. Aduh. Kalau doyan cabai rawit mah gue kagak mikirin masak ngelain-lain. Gue kasih aja lu cabai, juga lu udah senang. Mama jangan begitu dong, masak nggak masak nasi, masaknya cabai. Makan cabai ini gara-gara mikirin si Baim, mah. Emang kenapa dia? Kayaknya Baim lagi sedih, mah. Mungkin mikirin Kirana, mah. Kita bikin sesuatu ya, biar Baim seneng. Mama Surti nggak nyangka. Akhirnya Papa Tejo mikirin Mbak Im juga. Terima kasih ya, Papa Tejo. Iya, Ma. Selama ini Mama Surti selalu nyangka Mas Tejo yang enggak-enggak. Biarpun Mbak Im bukan anak kandung Papa, Papa tetap menganggap anak kandung sendiri. Nak, kamu benar mau jemput Galang sama Farah sendiri? Iya, Nek. Aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kelihatannya tegar, tapi sebenarnya hatinya hancur, Dak. Dia kuat karena cintanya ke Galang. Aku tahu, Sita. Makanya waktu itu aku pengen dia itu di rumah. Gak usah ikut ke rumah sakit. Tapi dia tetap aja pengen ikut. Aku gak tahu. Apa dia ini hebat atau bodoh? Karena dia rela melakukan apa saja buat Galang. Malah menyuruh Farah tinggal di sini untuk nemenin Galang. Padahal itu yang bikin dia tambah sakit. Udah sih, Pak. Jadi Kirana gak nelfon karena ada Galang. Kasih kabar ya? Ya, cita-cita sih jadi orang gila. Dia bengong mundar mandir. Kagetin. Dor, kondor! Astagfirullah, Riz. Riz, kaget gua, Riz. Lagian sih, abang mundar mandir aja. Udah kayak mandor tanjidor. Ngapa? Tau nih, Riz. Gua khawatir sama si Farah, Riz. Kok dia gak ngasih kabar ke gua? Diemin aja udah pada tua ini. Lagian kan... Mpok Pala udah sama ini, Bang Piyu, bukan nama Penyu. Iya, justru itu gue gak tenang, soalnya dia gak nelpon gue sama sekali. Kalau abang gak ditelepon, nanti Aris telepon deh ya. Maksudnya begini nih, mikirnya kayak bocah kecil sih abang. Kalau gak ditelepon dari sono, iya telepon aja ke sono. Nah tuh. Iya juga ya. Ya Aris, jenius. Gak apa-apa, kali-kali dah kram otak. Ayo, sarapan dulu. Masih banyak banget. Gak apa-apa, biar endut, kan lucu ntar. Sorry ya ganggu. Aku mau jemput kalian berdua. Telepon.
Mas Jona nih. Aku angkat di luar aja ya. Mas Jono gak usah khawatir deh. Gimana Mas Jono gak khawatir? Kamu sama Piyu tinggalnya di rumah Kirana. Emangnya kenapa? Mereka semua baik kok sama Farah. Iya, mereka tuh baik. Tapi kan Kirana itu, dia kan... Mas, Piyu itu kan cinta sama Farah. Makanya Farah aja gak khawatir. Mas Jono juga gak usah khawatir dong. Udah deh, Mas Jono pokoknya bilangin aja sama ibu, sama bapak kalau Farah baik-baik di sini, ya? Ya sudah lah. Farah, kamu hati-hati ya. Iya, ya udah, dadah. Aku udah dapetin banyak banget informasi tentang Riana. Nanti di rumah juga masih banyak kok informasi tentang dia. Pasti berguna buat kamu. Yuk, tadi Mas Jono titip salam buat kamu. Suapin aku lagi dong, kan aku masih lapar. Ditunggu di mobil ya. Klien saya merasa dirugikan karena dikeluarkan secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan itu sudah keluar dari perjanjian kontrak kerja. Karena itu, saya selaku kuasa hukumnya Pak Reza akan menuntut Ibu Riana. Pak, kalau Pak Reza menuntut Ibu Riana kapan nih? Secepatnya. Ih, dasar aktor kacangan. Ada apa, Ri? Biasa, Mam. Lihat aja, aktor nggak penting itu. Masa dia menuntut aku sih? Ya bener aja. Aku harus ngomong sama pengacara kita. Biar aktor itu tahu dan nyesel sama semua yang udah dia lakuin, Mam. Dan biar Reza tahu kalau dia nggak bisa main-main sama aku. Kalian udah pulang. Kamar kalian udah siap. Tolong anterin Farah ke kamarnya, Nek. Aku mau nunjukin clipping tentang Riana ke Galang. Kita ke ruangan kerja aku aja ya. Yuk. Semua tentang Riana ada di sini ya. Kamu tinggal buka aja. Gimana pribadinya, gimana karirnya, semuanya tinggal dilihat di sini. Kenapa kamu mau ngelakuin ini semua? Aku nggak punya hubungan apa-apa sama kamu selain dulu aku pernah tunangan sama kamu. Tapi aku udah nggak inget semuanya. Dan sekarang aku udah tunangan sama Farah. Jadi kenapa kamu masih mau nolongin aku? Buat kamu, aku mungkin bukan apa-apa, Lang. Tapi buat aku, kamu itu selalu penting. Dan karena itu, aku selalu pengen ngeliat kamu bahagia. Tapi kamu tenang aja. Aku gak minta apa-apa kok dari kamu. Aku ikhlas ngelakuin semua ini sebagai seorang teman. Cinta, janganlah kamu banyak berminat.
ngerasa kita punya ikatan. Sampai akhirnya aku tahu kita pernah tunangan. Dia untuk aku. Semuanya tegang. Saya kan cuma mau nemuin Riana, bukan mau ikut perang di Irak. Riana itu orangnya suka dipuji, Lang. Dia mau jadi orang yang paling hebat. Makanya nanti kalau kamu di depan dia, kamu harus ngalah, ya. Pokoknya saya mau Bapak urus masalah ini. Cari informasi apa aja tentang Reza. Saya mau orang itu menghilang dari dunia entertainment, Pak. Untuk selama-lamanya. Apapun perintah Anda, akan saya laksanakan sebaik mungkin. Jadi, Nona Riana tidak usah khawatir. Terima kasih, Pak. Mas! Ngapain lihat ke dalam? Loh! Kalau nggak salah, Mas ini yang waktu itu pingsan di depan rumah ya? Saya benarnya cuma mau ketemu sama pemilik rumah di sini kok, Pak. Mas ini bukan teman artisnya Non Riana, kan? Soalnya saya belum pernah lihat Mas sebelum kejadian waktu pingsan waktu itu. Saya bukan artis, saya orang kampung. Mas tinggal di kampung mana? Kampung saya di Sukajati. Aduh, dulu saya tinggal di kampung itu. Aduh, senangnya bisa ketemu orang satu kampung. Tapi saya bilangin aja, Mas ya. Kalau yang pemilik rumah ini orangnya licik. Bukannya saya membicarakan orangnya, tapi saya cuma wanti-wanti aja. Saya sudah tahu itu. Saya kesini cuma mau ngomong sedikit kok sama Riana. Asal hati-hati aja. Kalau begitu, Mas tunggu di dalam aja. Makasih, Pak. Sama-sama. Galang, kok belum pulang juga sih? Mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa sama dia. Halo? Halo? Nak? Kamu beneran gak masuk kantor hari ini? Masalahnya ini ada beberapa berkas yang harus kamu tanda tanganin. Iya, Pi. Gue masih ada urusan. Besok aja ya? Oke, kalau masalah yang itu bisa aku tunda dulu, Nak. Tapi masalahnya kita kan harus belanja ke pasar. Dan aku tadi udah narik uang cash di bank. Kan kamu udah janji kalau hari ini kita bakalan belanja. Aduh, gue bener-bener lupa, Pi. Nyin deh, lo anterin uangnya sekarang ke rumah. Besok baru kita belanja bahan-bahannya, ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, Nak. Ntar Opi kabarin lagi aja ya. Makasih ya, Nak. Ya, dah. Semoga Galang baik-baik aja. Galang? Kamu ngapain di sini? Aku kesini mau ketemu sama kamu. Ada hal yang aku harus bicarain sama kamu. Tapi kayaknya nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Ri. Aku kesini, ini bukan mau ngebicarain masa lalu aku. Tapi dokter bilang, kesempatan aku untuk ingat masa lalu aku itu sangat kecil. Mungkin sebentar lagi aku bakal lupa semuanya. Galang! Ngapain lagi dia kesini? Tidak bermaksud yang gak baik. Aku kesini karena... Wajah kamu selalu muncul dalam mimpi-mimpi aku.
aku ngerasa kita punya ikatan. Sampai akhirnya aku tahu kita pernah tunang. Mungkin itu yang ngebedain apa yang aku rasain sama kamu dan Kirana. Kamu jangan ganggu anak saya dengan kata-kata kamu ya. Kamu itu cuma bagian dari masa lalu anak saya. Masa lalu yang gak penting dan harus disingkirkan. Jadi kamu jangan racuni pikiran anak saya. Aku kesini bukan mau ngeracunin pikiran siapapun. Aku mau ngejelasin soal kebenaran. Riana, aku gak ngerasain apapun di samping Kirana. Beda sama kamu. Kamu ini ya, udah saya bilang, jangan teruskan ucapan kamu. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Tapi saya... Hah, gak ada tapi-tapi. Kamu keluar sekarang juga atau saya panggil satpam untuk ngusir kamu dari sini, ha? Saya... Gak ada. Keluar! Ri, kamu harus percaya kata-kata aku. Keluar! Keluar, keluar, keluar! Riana, kamu jangan percaya kata-kata dia ya. Kamu jangan dengerin omongan dia. Dia itu orang yang udah hilang ingatan. Mama yakin dia cuma bikin masalah dan bakal nyusahin kita, Ri. Amai. Darling, nih Mami bikinin susu coklat kesukaan kamu. Darling, apa itu? Opi punya simpanan uang sebanyak ini. Opi, Opi tuh emang darling Mami yang paling hebat. You are the best, darling. Kalau gitu Mami bisa belanja dong. Mami bisa beli macem-macem. Hayo, Mami ngapain? Darling, tahu nggak? Kamu itu ngagetin, hampir aja bikin jantung Mami copot. Jaca ya, Mami mata juican. Mami gak boleh ngambil duit itu. Itu uang perusahaan, tahu? Ya, Mami pikir itu uang tabungan kamu, darling. Lagian kan, kamu kerja sama Kirana udah bertahun-tahun. Masa gak ada hasilnya sih? Mami yakin, makin yakin kalau kamu itu cuma diperbudak sama Kirana. Kamu tuh cuma dijadiin sapi perah, tau nggak? Harusnya kamu tuh dapat gaji yang besar. Mami, gaji yang Opi terima selama ini itu udah sangat cukup. Opi nggak mau pusing mikirin uang. Opi udah bisa kerja di perusahaan Kirana aja, itu udah buat Opi bangga, tau nggak? Opi, tunggu. Susu coklatnya belum kamu minum? Mami, Opi lagi gak haus dan lagi gak mau minum susu coklat. Mendingan susunya Mami minum aja sekalian. Biar Mami sehat dan gendut. Jangan Mami. Opi! Darling! Galang, Piyo! Dia untuk aku. Yang ditanyain marah rambut. Anak kamu tuh, Pi.
Mami heran sama Opi. Opi? Memangnya ada apa sama Opi? Kok bisa-bisanya ya? Opi rela diperbudak sama Kirana. Papi kan tahu kerjanya Opi tuh gila-gilaan. Tapi gajinya masa kecil banget, Pi? Mestinya Opi tuh dapat gaji yang tinggi. Kalau bisa, lebih tinggi dari semua pegawai di kantornya Kirana. Mami, yang dipikirin uang aja terus. Mestinya Mami mikirin kebahagiaannya Opi. Mami kan lihat sendiri, sejak si Opi kerja sama Kirana, dia jadi lebih dewasa, lebih pintar, dan lebih bertanggung jawab, Mi. Itu semua lebih penting daripada uang. Papi ini bener-bener ya, gak ngerti perasaan Mami. Opi itu kan anak kebanggaan Mami, Pi. Mami itu cuma pengen Opi dapetin yang lebih. Ya, dapet lebih tinggi jabatannya. Kan otomatis gajinya juga jadi lebih besar. Itu aja kok. Mami mau si Opi itu jadi koruptor. Ngambil uang perusahaan. Supaya dia punya uang banyak seperti yang Mami inginkan, gitu. Seharusnya Mami bersyukur dengan kehidupan kita sekarang, Mi. Banyak orang luar yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Galang mana sih? Kirana. Kamu juga nungguin Piyu ya? Iya. Aku takut kalau dia sampai kenapa-napa. Aku juga. Aku aja tadi udah muter-muterin rumah biar gak kepikiran. Tapi aku malah jadi pusing. Kamu sayang banget ya sama Piyu. Kalau gak ada Piyu, kayaknya hidup aku gimana gitu. Kamu juga ngerasa kayak gitu kan? Aku tahu kok kalau kamu juga sayang banget sama Piyu. Kamu tuh orangnya baik ya, Kirana. Aku lihat kamu sayang banget sama nenek kamu. Kalau kamu nggak keberatan, aku mau jadi temen kamu. Kita temenan ya. Tapi aku mau satu hal dari kamu. Apaan? Kamu harus ngajarin aku bikin gelembung permen karet yang besar. Sabar ya, Ma. Udah gak tahan ya. Nanti habis makannya. Iya, nanti. Kenapa, Pak? Kaki saya kesemutan, Im. Mobilnya Pak Haryo itu kan sudah selesai. Jadi tolong antarkan ke rumahnya Pak Haryo ya. Kalau nggak ketemu dia, kasihkan saja kepada anak gadisnya. Ya. Iya, Pak. Bayi udah kenyang. Sekarang Bayi mau ke kamar dulu ya. Bagaimana sih? Gua suruh hibur Baim malah diem aja. Mama Uti sayang, Papa Ejo nggak tega ngelihat mukanya. Kayak begitu kasihan. Ma, kayaknya kita harus punya ide nih. Cuman apa ya? Ide apaan? Papa punya ide, Ma. Gimana kalau si
Baim ini kita jodohkan sama anaknya Pak Haryo. Ya, anak gadisnya itu kan cantik. Siapa tahu dia suka, kemudian pacaran, dan dia bisa melupakan Kirana. Ya, oke nggak tuh, oke nggak? Bagus tuh ide lo. Mama asal tahu ya, masalah ide, gagasan, dan wawasan, cuma Papa Ejo rajanya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Mulain lagi dah. Udah gede itu balonnya. Jangan dipecahin. Galang, Piyu. Gimana, Lang? Tadi udah ketemu sama Riana? Aku tadi diusir sama mamanya. Tapi aku udah ketemu kok sama Riana. Dan kelihatannya dia terpengaruh sama omongan aku. Itu awal yang bagus. Sekarang kita harus nyiapin langkah selanjutnya. Langkah apa? Riana itu tipe perempuan yang sangat mementingkan uang. Apalagi sekarang, dia udah kaya dan karirnya juga udah sukses. Jangan sampai dia mikir kalau kamu ngedeketin dia cuma gara-gara uang. Jadi, kamu harus kelihatan banyak uang, kaya, dan karir kamu juga bagus. Makanya, aku akan ngerubah penampilan kamu, dan kamu juga harus mulai belajar tentang perusahaan jamu, ya? Wah, yuk! Kamu jadi harus sekolah lagi dong. Kirana memang bisa berada di samping Galang. Tapi bukan sebagai tunangannya. Dia untuk aku. Kenapa semua ini jadi seperti ini ya, Sid? Kirana memang bisa berada di samping Galang. Tapi bukan sebagai tunangannya. Kasihan Kirana. Sekarang kamu harus telepon Riana dan kamu harus bilang sama dia kalau kamu kangen sama dia. Oh, jadi aku harus acting kayak aktor-aktor di film ya? Aku udah nge-save nomornya dia, tinggal kamu dial. Demi mengejar karir, Riana Marwa melupakan cinta. Halo? Halo, Ri. Ini aku, Galang. Galang? Galang? Ngapain lagi dia kesini? Ngapain pake nemuin Riana? Apa benar yang dia bilang? Dia cuma teringat sama Riana? Atau jangan-jangan dia punya rencana lain untuk Riana? Aku harus cari tahu. Harus. Aku harus lindungi anakku. Sita, lihat. Please, Ri. Aku benar-benar butuh kamu. Aku pengen ketemu kamu. Tapi besok aku sibuk, Lang. Aku ada syuting. Please. Aku kangen banget sama kamu. Kamu gak akan ngecewain aku, kan? Oke. Kalau gitu besok kamu ke lokasi syuting aku aja ya. Ya. Oke.
Gimana, Lang? Berhasil! Galang udah balik ke sini, Mak. Tapi dia bawa tunangannya dari kampung. Pasti Kirana menderita, Mak. Sampai sekarang aku masih tetap mencintai kamu, Nak. Karena itu, aku mau tunangan sama Kansa. Itu semua karena kamu, Nak. Kalau bukan karena Kirana, kami semua tidak akan hidup bahagia seperti sekarang. Saat semua orang menyerah, dia terus berjuang. Sampai dia melupakan kebahagiaannya sendiri.